Balik lagi di Zona Bonsai Bali. Jadi di video kali ini saya akan mengajak sahabat bonsai untuk memberi gerak pada bahan bonsai kimeng hasil program pecah batang. Jadi sebelum lanjut ke video saya, jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe. Oke, sahabat bonsai, di sini ada beberapa program pecah batang. Rata-rata semua dipecah 8. Dan sekarang saya akan kasih gerak dasar, karena nanti jika sudah terlalu besar batangnya susah mengarahkannya dengan kawat. Sahabat bonsai, pemberian gerak dasar pada bahan bonsai yang masih baru di ground itu sangat penting, supaya bayangan untuk kedepannya bisa kita lihat dari lekukan-lekukan batang bonsai tersebut. Dan untuk yang pertama, saya akan beri gerak dasar dulu. Jadi sahabat bonsai, nanti saya akan tunggu pertumbuhan di sebelah sini untuk penyeimbangnya. Kalau tidak tumbuh, nanti saya akan memakai sistem sambung susu ya. Jadi akan saya tabah di sini nanti. Saya ini pergerakan yang pertama, sini saja cukup. Nanti kalau sudah mulai besar, kita akan lihat bagaimana pertumbuhannya. Di situ kita memilih lagi untuk percabangan. Jadi selanjutnya kita pindah tempat. Dan ini yang kedua. Dulu. Sekarang ke bahan berikutnya. Jadi sahabat bonsai, di bahan yang ini sebenarnya cabangnya agak tinggi, tapi nanti bisa kita akali dengan melakukan
sambung susu di bagian sini nanti. Jadi saya akan potong di sebelah sini. Dan untuk yang di atas ini nanti akan saya pakai program pecah batang lagi. Tidak ada yang tersia-siakan, semua dimanfaatkan. Karena sekecil apapun bahannya sangat berharga ya bagi pemula seperti saya. Bahan selanjutnya, sini ada yang bobel. Ini sudah dipecah 8. Dan ini hasil dari tutorial pecah batang pada kimeng di video saya sebelumnya. Dan ini dia hasilnya, sudah seperti ini. Jadi setelah dipecah 4, di stek, dan kalau sudah 1,5 bulan dia sudah keluar akar, bisa diangkat, dipecah 8, langsung di ground biar lebih cepat dalam pertumbuhannya. Tentunya juga perkembangan dari hasil pecahnya. Dia gerak dasarnya. Sekarang ke bahan selanjutnya. Jadi sama sahabat bonsai, ini juga hasil dari program pecah batang di video saya sebelumnya. Jadi untuk sahabat bonsai yang ingin tahu cara program pecah batang yang pastinya aman dan tentunya pasti akan berhasil, bisa cek di link di deskripsi. Kita lanjut ke pemberian geraknya. Seperti ini. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Jadi
sahabat bonsai, kalau batangnya terlalu besar ini sangat sulit untuk memberi gerak ya. Nah, sudah mulai kaku, juga tidak bisa. Jadi ini harus dieksekusi. Oke, kita langsung eksekusi saja. Nanti saya akan beri pertumbuhan di sini. Kalau tidak mau tumbuh, nanti saya akan sambung susu di sana. Sahabat bonsai, jadi ini dia gerak dasarnya. Dan untuk yang lain nanti kita tunggu perkembangannya. Saya akan beri juga gerak dasar. Jadi saya punya beberapa groundan lagi. Sementara hanya segini dulu. Jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel saya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.